Okay, assalamualaikum dan selamat tengah hari. So hari ini kita sambung kelas lecture kita pada minggu ini untuk kita bincang sedikit berkenaan dengan human computer interaction. So sebenarnya kita dah guna kesemua aktiviti kita ni berinteraksi dengan sistem komputer dan sebagainya. So ada banyak yang kita laksanakan, okay, dan kita guna seharian lah, okay. So mobile phone, smartphone dan sebagainya pun merupakan salah satu device yang kita gunakan seharian yang melibatkan interaksi antara komputer dan juga manusia, ataupun kita panggil human computer interaction. Okay, boleh dengar? Boleh, sir. So human computer interaction ni sebenarnya amat dekat dengan kita. So untuk minggu ni saya just nak describe sedikit lah apa itu human computer interaction. Kalau dulu hanya golongan-golongan tertentu sahaja yang dapat berinteraksi dengan komputer. Hanya mereka yang mahir menggunakan bahasa programming dan sebagainya. Tetapi sekarang interaksi human computer ni semakin mudah dengan penggunaan ikon dan juga mungkin voice recognition dan sebagainya. Ataupun banyak interaction, kita ada interaction menggunakan gesture, kita interaction menggunakan fingerprint dan sebagainya. So ini merupakan salah satu kemudahan bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan komputer. Dan apabila kita dapat berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan komputer ni, satu lagi elemen yang penting sekarang ni, kita boleh bangunkan art ataupun seni. Seni sekarang ni lebih mudah. Bayangkan kalau dulu kita tidak ada stylus untuk kita berinteraksi dengan media digital, sekarang kita ada stylus. Stylus ni yang kita tulis tu lah, kan, dia macam kita ada pen dan sebagainya. So kita boleh melukis dan juga melakar, okay, menggunakan gerakan dikesa ataupun kita panggil stylus atau pen yang kita boleh buat stroke atau membuat lukisan di media digital ni, okay. So itu perkembangan teknologi di mana kita dapat berinteraksi dan juga berkarya, okay, ataupun menghasilkan seni ataupun art dalam platform digital, okay. Okay, seterusnya, okay, kita lihat apa itu HCI ni. HCI bahasa Inggeris lah, human computer interaction, maksudnya interaksi manusia komputer. So kalau kita tengok definition tadi, saya dah bagi tahu kalau dulu kita ada definition capture more on interaction which not just limited to interface. So itu dulu. Sekarang ni kita dah cuba bayangkan, kalau dulu kita ada keyboard, sekarang ni keyboard pun dah menjadi maya. Okay, bayangkan para pelajar menggunakan smartphone, touchscreen sebagainya. Dulu button-button keyboard tersebut berbentuk fizikal, dan sekarang ni button-button tersebut telah berubah bentuk menjadi digital. Okey. Dan yang penting adalah bila kita membuat satu sistem ataupun media interaktif ni, kita kena tengok juga bagaimana pengguna mudah menggunakan aplikasi yang kita bangunkan ataupun kandungan multimedia yang dihasilkan. Okey. Yang penting adalah definisi yang kita perlu faham berkenaan dengan HCI ni ataupun human computer interaction ni adalah a study of interaction between people, which is human or user, and computer. And we extend a bit how we can utilize this interaction to develop art. Okey, ataupun membangunkan karya-karya seni. Okey. Nah, ini antara komponen dia lah. Kalau melibatkan HCI, tiga perkara yang penting adalah human interaction dan juga computer. Okey, dan hasil yang dihasilkan berdasarkan interaksi tersebut menghasilkan satu seni. Okey, contohlah nak buat grafik dan sebagainya, perlu ada human yang melakarkan. So medium adalah berinteraksi dengan interface ataupun platform tersebut, dan komputer yang memproses data-data tersebut sehingga dapat dipaparkan ke skrin. Okey. So itu yang antara yang asas lah apa yang para pelajar perlu ketahui berkenaan dengan HCI ni. Ok,
Okay. So kenapa kita perlu HCI ni? Sebab untuk memudahkan kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan sistem komputer. Okay. Cuba bayangkanlah kalau skrin tu gelap ataupun skrin di paparan tu tak ada. Bagaimana para pelajar untuk berinteraksi? Okay, boleh bagi contoh tak? Printer. Ah, printer kita tulis, maksudnya interaksi dengan komputer ni. Kita printer dia merupakan medium output. Okay. Contoh, kalau kita nak type ataupun sekarang ni kita guna smartphone saja kan. Jadi kita hanya klik kepada ikon-ikon tersebut saja. Kalau dulu perlu buat bahasa programming untuk memastikan arahan yang dilaksanakan oleh komputer. Okay. Dan kalau dulu interaction tu tidak berlaku secara kerap, sekarang interaksi kita 24/7. Okay. Ada tak para pelajar praktis satu hari tanpa phone? Satu hari tanpa komputer, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Jadi sebab interaksi tu dah senang sekarang. Kalau dulu interaksi zaman-zaman dulu kan kita pakai keyboard, betul tak? Sebelumnya ada touch screen dan sebagainya. Kita tengok phone lah, senang sikit. Phone pun sama macam komputer, cuma dikecilkan. Dulu kita tidak ada features fingerprint, betul tak? Hanya phone-phone yang advance saja. Sekarang fingerprint dah menjadi satu standard. Jadi dia merupakan salah satu jenis interaksi, bagaimana kita berinteraksi dengan komputer. Okay. Dan sekarang ni dah makin mudah lah kita berinteraksi ya. So macam kita dah boleh tak ada touch screen sebagainya. Dulu komputer memang tidak ada this kind of interaction. Okay. Antara tujuan kenapa kita perlu ada mempelajari human computer interaction is to improve the interaction between user and computer by making computer more user friendly and receptive to the user need. Okay, receptive ni maksudnya able willing to receive something special signal. For example, kalau kata komputer kita sekarang ni, okay, dia boleh type by voice. Jadi dia membantu kepada those yang tak pandai mengeja dan juga mungkin kepada user yang mungkin ada masalah dengan jari-jari mereka. Jadi dia boleh gunakan voice, dengan voice tersebut teks akan di type. Okay, itu antara contoh interaksi. Okay. So interaksi ini merupakan salah satu jenis communication. Okay, communication. So di mana bagaimana user berhubung ataupun berkomunikasi dengan sistem. Okay, macam kalau dulu kita ada dialog box. Ingat tak kalau siapa yang pakai Windows 95, Windows 2000? Dah lahir ke belum 2000? Belum lagi ni. Belum lagi ya. Tapi tak apa. Belum. Kalau dulu lah kita tengok smartphone, katakan phone yang pertama para pelajar guna. Ada tak perbezaan dari aspek interaksi dengan phone tersebut? Kita tengok phone lah, tak semestinya smartphone. Dulu bater banyak kan? Banyak sir. Dulu ada tak features voice call? Ada tak phone-phone yang dulu? Tak ada. Kan? Tak ada. Dan interaksi itulah improve. Kalau tengok Apple phone kan, Apple phone kan, dia pakai kelipan mata saja kan untuk buka phone dan juga untuk tutup phone, betul? Okay. Dan ada juga features kita boleh activate. Okay. Arahan menggunakan gesture. Okay, contoh saya menggunakan phone Note 10 Plus lah. Banyak Samsung memang dah ada features tu. Saya rasa pengeluar lain pun dah ada features tu. Kita gesture saja untuk memberi arahan untuk ambil gambar. Okay, saya rasa para pelajar dah experience benda ni. Itu juga merupakan salah satu jenis bentuk interaksi. Okay, supaya kita boleh komunikasi. Okay, antara yang paling famous adalah Siri. Okay, macam mana? Pernah tak bereksperimen dengan Siri? Siri tahu tak Siri? Tahu sih. So Siri itu kita tanya Siri,
I'm hungry right now. I'm so sleepy. So tengok dia respon macam mana. So itu antara jenis interaksi, okay, antara komputer. Tetapi the accuracy of the response tu, okay, based on the intelligent algorithm dan juga data yang ada di dalam database, database ataupun big data of that system. That's why kadang-kadang bila you tanya, you cubalah eksperimen siapa yang ada, mungkin Google lah. Google pun ada juga this kind of features. You cuba tanya pelbagai soalan, mungkin ada soalan yang tak boleh jawab, dia akan direct kepada another option. Okay, saya nak para pelajar experience ni, mungkin minggu hadapan saya nak feedback. Okay. Okay, sebenarnya HCI ni dia punya gabungan knowledge di antara computer science, cognitive psychology dan juga fine art design. Sebab integrasi antara disiplin mewujudkan bidang baru kita panggilkan human computer interaction. Okay. So human computer interaction is a discipline which focusing on concern on the design. Ingat design. Kedua, evaluation. Ketiga, implementation of the interactive computing system for human use based on the study of major environment and threat. Okay, pattern lah threat ni. Okay, so dia menjadi satu pengantara antara kita manusia sekarang ni berkomunikasi dengan komputer. So sama juga kalau kita berinteraksi dengan robot, interaksi manusia komputer ni pergi kepada satu level yang lebih advance. Kan kalau kita tengok science fiction punya movie, dia berkomunikasi dengan kapal angkasa, berkomunikasi dengan robot dan sebagainya. Sebenarnya kita belum capai lagi to that advanced technology, tetapi we have a platform, we have the technology that can support the development of that kind of technology. Okay. Nah, ini antara beberapa perkara lain yang perlu dikenalpasti, okay, dalam kita mempelajari human computer interaction. Yang pertama adalah psychology, yang kedua adalah design, yang ketiga engineering, human factor which is the psychology or human punya physical dan sebagainya, semantic philosophy, ethnography, user research, sociology, language and computer science. Okay. Okey, satu lagi persoalan yang timbul jika kita ingin mempelajari dengan lebih mendalam berkenaan dengan human computer interaction ni, kita kena tengok adakah the emotion can be captured and expressed. Macam mana? Boleh tak terfikir? Can emotion can be captured and expressed? Boleh tak bagi contoh aplikasi yang ada sekarang? Ada Photoshop, Photo B, Affinity Photo. Apa dia? Jadi Photoshop, Photopea dan Affinity Photo edit gambar tu untuk merujuk emosi, warna merah ke warna biru. Okey. Betul. Itu antara fundamental aspect lah yang kita lihat bagaimana kita mengekspresikan, okey, emotion kita, okey, menggunakan colors dan sebagainya. Tetapi ada perspektif lain yang kita boleh kembangkan dalam kita memberi ekspresi emosi. Contohnya yang kita guna hari-hari ni, tag apa, WhatsApp, apa-apa sebagainya, kita bagi emoticon. Betul tak? Emoticon tu kita nak express our emotion. That's why dipanggil emoticon. Tahu tak? Itu salah satu bentuk interaksi bagaimana kita nak express kita punya emotion. Kalau marah, kita marah kan, emoticon marah. Kalau sedih, emoticon sedih. Kalau mengantuk, emoticon mengantuk dan sebagainya. So sebenarnya research itu telah dibuat sebelum keluarnya emoticon-emoticon ni di pasaran yang digunakan oleh kita ni, termasuk juga stiker tu kan. So itu antara jenis medium ataupun mekanisme yang kita gunakan dalam kita mengekspresikan emotion. Okay, ini antara beberapa aspek lah yang kita lihat. Boleh boleh saya teruskan? Supaya interaksi tu menjadi lebih mudah. Takkanlah kita nak type kan, sedih kan, pakai teks S-E-D-I-H. Sebenarnya mesejnya sama je, betul tak? Okay, bagi senyum je, okay senyum, happy. Mengantuk kan, mengantuk.
Kan? Bagi gambar emoticon sleepy tu, dah faham lah. Jadi itu antara salah satu kaedah macam mana kita ekspresikan emotion dalam interaksi menggunakan media digital ni. Okay, dia bukan sahaja komunikasi bersama komputer, sebab sekarang ni komputer digunakan sebagai alat telecommunication atau visual communication. Okay, that's why bila kita menggunakan emoticon ni, kita hantar senyum. Jadi individu yang di sebelah sana ataupun di mesin yang lain dapat melihat, okay, emosi sesuatu respon. Okay, jelas ah? Jelas sir. Okay, saya teruskan. So untuk kita hasilkan emoticon yang ni, dia perlu ada design, betul tak? Di samping keperluan teknikal, kalau kata media komputer tersebut tidak ada grafik punya display, tidak ada keupayaan untuk membuat paparan bercorak kita kata menarik sebagainya, this kind of emotion tak boleh diekspresikan melalui emoticon. Kan dulu buat macam double titik atas senyum koma zaman SMS. Okay, so tiga perkara yang penting dalam kita memastikan okay, user interface ataupun human computer interaction ni berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah design. Okay, able to interact and experience should work and look. Okay, yang kedua adalah selection. Adakah design tersebut tu memenuhi tak purpose ataupun apakah konteks yang ingin disampaikan dalam emosi tersebut. Yang ketiga adalah how good the specific user interaction is. So kadang-kadang untuk kita boleh evaluate, kadang-kadang untuk kadang-kadang. That's why you design, kalau kita tengok, not only the digital design tetapi the product design tu, dia ada, okay, dia ada kategori pengguna. Okay, bukan sahaja pengguna untuk kanak-kanak, mungkin design dia berbeza. Bukan sekadar design tu melihat dari aspek estetik, tetapi dilihat dari aspek interaction ataupun communication. Okay, biasanya kalau kanak-kanak bagi ikon lah. So ikon mudah kan? Cuba bayangkan, okay, smartphone ataupun touchscreen tu ikon tu tak ada. Susah kan pakai menu base. Macam macam kita dululah, menu base dulu. Kita tengok menu base. Okay, menu base macam mana? Okay, menu base. Kita tengok menu base interaction. Menu base GUI. GUI, okay. So, menu base GUI punya konsep. Okay. Dia macam ni. Dia ada menu-menu macam ni. Okay, file dan sebagainya. Ini menu base. Kalau icon base, okay, icon macam yang kita guna seharian sekarang lah. Kita dah biasa. Icon base di smartphone, icon base di di desktop kita. Okay, icon base user interface di Apple dan sebagainya. Dia lebih mudah untuk kita berinteraksi. So the main objective mengapa kita perlu mempelajari graphical user interface ataupun human computer interaction adalah untuk memudahkan interaksi komputer dengan manusia. Okay. Good user interface. Apakah kriteria good user interface ni? Kriteria dia. So kriteria dia adalah easy, okay, natural and engaging interaction. Okay, interaction yang engaging. Okay, samalah macam manusia juga. Manusia sesama manusia. Kalau susah nak berkomunikasi, seorang cakap bahasa Arab, dia seorang lagi tak faham bahasa Arab, tapi dia cakap bahasa Cina, susah. Okay, dan kita tak boleh engage. That's why the language tu must be in a same wavelength ataupun the same understanding. That's why kita boleh engage the interaction. Okay, contohlah, that's why kita tengok ada versi bahasa Melayu, ada versi bahasa Inggeris, kalau untuk software sebagainya. Malahan untuk setting phone pun kita ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu. So kalau kata bahasa Inggeris, komunikasi kepada individu yang tak faham bahasa Inggeris memang susah dan sebagainya. Terutama sekali
dalam bahasa-bahasa seperti Korea, okay, Korea Cina, apa Korea Mandarin dan juga Japan. Yang kedua adalah good user interface can be user can carry out their required task. Maksudnya bila dia nak buat setting apa-apa dekat sistem tu dan sebagainya, dia dah tahu, senang. Dia tak adalah tercari-cari dan sebagainya. Okay. Yang ketiga adalah taking account to the human limitation. Limitation ni samalah macam saya cakap tadi, kalau individu tu mungkin handicap kan. Okay, jari tak cukup, jadi dia boleh guna mouse. Okay. Dia boleh guna, dia panggil apa, joystick dan sebagainya untuk buat. Dan sekarang ni, interaksi sekarang ni dengan smart TV. Okay, siapa yang tak pakai smart TV? Ataupun yang pakai smart TV kat rumah? Ada tak? Semua smart TV kan sekarang? Yes, sir. Okay. You tengok beberapa brand. Okay, cara dia nak buat searching dan sebagainya tu, dia kena pakai selection base. Betul tak? Dia keluar keyboard, kita kena type. Katakan nak pergi YouTube mana, kita akan type. Betul tak? Kita akan select the word. Okay, ada manufacturer lain yang menggunakan macam like joystick. Saya tak pasti brand apa. Dia just point to the screen saja, then dia boleh select ataupun choose whatever, ni dan sebagainya. So itu bergantung kepada how good the user interface. Okay. So antara kriteria ataupun some evaluation yang kita lihat dari aspek human computer interaction usability goal adalah dia punya sasaran dia ataupun apa yang kita capai adalah how effective to be used. Macam mana user tu efektif menggunakan that sistem komputer ataupun interaksi tersebut. Yang kedua adalah how efficient to use. We looking into efficiency, then safe to use. Okay, we looking on safety dan juga having a good utility. Okay, utility ni kadang-kadang kita ada feature-feature tambahan yang membantu. Contohnya, interaksi tu ada features untuk orang handicap. Okay, katakan sistem tersebut digunakan oleh orang yang mungkin tidak dapat melihat dengan baik. Tetapi dia kena ada features interaksi dengan menggunakan suara. Okay, dan sebagainya. Dan yang penting, the interaksi itu dia boleh dipelajari ataupun learnability. That's why kalau kita tengok software ataupun kita tengok beberapa perkara yang kita lihat dalam software atau sistem kita tu, dia ada bahagian kita panggil panduan ni, ataupun dia panggil apa, user manual. So user manual tu yang penting. Jadi para pelajar pun boleh belajar dan juga boleh terus mempelajari sistem-sistem baru yang dibangunkan. Okay. Dan yang terakhir adalah easy to remember how to use. Okay. Contoh. Ini contoh kalau untuk easy to remember how to use. Siapa yang biasa menggunakan Android, kan? Dia dah faham dah. Lepas tekan ni pergi ke mana sebagainya. Betul tak? Siapa yang biasa guna Apple atau iOS, dia dah tahu dah. Selepas tekan kat sini, dia tahu dah tekan kat mana untuk buat operation. Walaupun dia tak melihat paparan. Boleh? Betul tak? Betul. Just pejam mata pun boleh tahu. Okay, sorry. Dan satu lagi elemen yang penting dalam mempelajari human computer interaction adalah bagaimana dengan interaksi yang ada ni kita dapat menghasilkan art. Okay, sekarang ni art ni bukan sekadar paparan visual saja. Dia melibatkan dengan multimedia punya capability ataupun multimedia punya karakteristik. Mungkin digital art kita ada voice, ada animation, ada interaction, sorry, ada apa lagi, ada music dan sebagainya. So this is we call it the interaction between the human and the computer that can develop a new form of the art. A new form, bukan art macam biasalah. Okay, digital art ataupun animation art, termasuk animation sci-fi movie dan sebagainya. So dia masukkan satu corak art yang lebih interaktif. Okay, kalau tengok satu show di Japan, ada satu show tu dia buat macam pementasan, tetapi dia menggunakan elemen-elemen multimedia ni dalam memberi ekspresi yang lebih mendalam berkenaan dengan
apa yang ingin dipersembahkan. Okay, that's why a form of expressing oneself rests in the quality and how to process, not a magic. Ini maksud dia sebenarnya bila kita buat show dan sebagainya tu, dia bukan magic semata-mata, tetapi ada sistem-sistem di belakang yang membantu dalam menghasilkan sesuatu persembahan yang menarik. Okay, dan seterusnya adalah aktiviti yang lebih kepada kecantikan dan sebagainya lah, dan juga macam mana kita manifest the beauty ataupun the interesting of the artwork tersebut, bukan sekadar untuk visual dan juga untuk fizikal juga. Okay, sekarang kita ada, kalau pergi di virtual reality, kalau pergi di theme park, tahu theme park macam di Hong Kong Disneyland ke di Universal Studio kan, dia dah, art tu dah lebih bukan sekadar visual tetapi dia lebih kepada fizikal. That's why we need this kind of integration, how we can interact between this human and computer to give a real response to the art tersebut. Tak apa, mungkin terlalu kompleks untuk difahami, tetapi fikir-fikirkan dan mungkin boleh faham dengan lebih senang nanti, insyaAllah. Okay, dan satu lagi, kadang-kadang dengan capability computer dan juga human punya creativity ni, okay, kita boleh hasilkan karya digital yang lebih inovatif dan lebih advance, yang tak pernah lagi dibuat oleh mana-mana artis dan sebagainya. Okay, and the aims of this knowledge ni, okay, to grab the person's attention, to engage with that person and to evoke the emotion response. Itu yang penting dalam kita mereka bentuk interaksi manusia komputer. Okay, yang pertama adalah tadi saya cakap, to grab person attention. Jadi kita boleh tengok contohnya, kalau kita nak beli phone kan, bagus interface ni, senang klik dan sebagainya, oh ada voice, ada sebagainya. Okay, then baru boleh engage dengan person. That's why kalau you tengok orang dah pakai Apple kan, dia takkan pakai produk lain, dia pakai Apple. Yang mana dah pakai Samsung, dia tak tukar. Once dia tukar, dia akan maintain. So that the challenge lah between all those manufacturer dan sebagainya. Dan kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu tu, dia lebih pada emotional response pun ada juga. Okay, daripada pelajar ni untuk mengenal pasti apa yang dia lebih suka. Kadang-kadang benda tu susah tapi dia rasa dia senang dan sebagainya, sebab dah biasa. Okay, so saya rasa masa dah nak habis. Mungkin saya just skip, nanti boleh rujuk balik apa yang penting saya dah share dan sebagainya. Then yang penting macam mana HCI ni tadi dah relate, saya dah explain dan sebagainya, nanti boleh rujuk. Sebab antara yang pentingnya adalah the concept of HCI ni adalah user centered design. Jadi makna apa-apa saja reka bentuk dalam interaksi manusia komputer ni perlulah berasaskan human punya ease of use. Maksud dia kat sini, kita tengok pengguna macam mana yang sesuai dengan interaksi tersebut. Contohnya, kalau kita bangun satu paparan untuk kanak-kanak sekolah, kita tak boleh buat kecil-kecil. Ataupun untuk orang-orang mungkin bukan orang Asia kan, jari dia mereka tu besar dan sebagainya, mungkin kita kena design for that specific region sebagainya. So banyak study yang kita boleh buat. Okay, yang penting memastikan dapat engagement, dapat attention dan juga dapat memberi nilai tambah kepada interaksi, okay, human dengan sistem komputer tersebut. Okay, from artifact to experience. Ini satu lagi, kalau kita integrasikan beberapa konsep dalam art ni, okay, artifact to experience. Yang pertama adalah traditionally, biasanya dulu kita buat artis tu, kita buat to produce artifact. Tapi recently kita dah ada new approach, new technology, ada software, ada hardware dan ada creativity kita. Kita boleh hasilkan satu produk kreatif yang lebih menarik dan diberi nafas baru yang dijana oleh teknologi digital ni. Okay, itu yang penting. Yang seterusnya adalah concern about today's designer. Kita sebenarnya bila design ni, kita tak boleh ikut zaman-zaman tertentu. Kalau tengok design kan, setiap zaman dia ada trend dia. So kena follow that current design, current trend. Dan yang penting adalah interaction. Sebab interaction ni memastikan karya-karya tersebut menarik dan juga
diberi perhatian. That's why kita fokus kepada user experience. The concept of digital interface samalah saya dah explain tadi, using the technology digital interface tadi, dan juga dia merupakan satu mediator antara communication ataupun interaksi di antara manusia dan juga komputer, supaya komunikasi okay, di antara dua mikroorganisma dan juga non-mikroorganisma, maksudnya the human life dan juga artificial life, okay, supaya mereka dapat berhubung dan berkomunikasi dengan lebih jelas dan juga lebih efficient. Okay, ini contohlah, cuba fikirkan, nanti ada video-video ni nanti boleh tengok, okay, dan interactive installation, virtual reality, augmented reality dan juga mixed reality ni nanti saya akan share dalam kelas-kelas yang akan datang. Saya rasa kita dah tak ada masa, kita sambung dalam kelas yang akan datang berkenaan dengan benda ni. Dan sebelum saya akhiri, saya ingat kita sambung sedikit minggu hadapan lah topik ni, dan saya nak share sedikit contoh interaksi interaksi manusia komputer yang telah ada sekarang ni, dan saya pun pernah experience. Okey, kita akan tengok sedikit di YouTube. Okey. Interaction kita tengok sedikit sebelum kita habis ni. Okey, interaction okay. Game cuba kita tengok sikit game di virtual reality. Okay, saya lupa dah video yang mana yang saya share itu. Ah ni, virtual reality experience So kita akan tengok sedikit lah. Okay, silakan. Dr. 9TV. Ini lama dah sebenarnya. Okay, saya rasa sekadar itu dulu untuk minggu ini. Saya akan sambung minggu hadapan. So, nanti saya akan share attendance. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat maju jaya. Terima kasih. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Thank you, doctor.